Pesta budaya dan doa bersama selama 3 hari digelar perkumpulan Marga Simbolon Poru Bere se-Indonesia PSBI di Desa Huta Bolon, Kecamatan Simanindo, Samosir, Sumatera Utara. Pertunjukan tarian tradisional Tortor Batak dengan balutan ulos ditampilkan sekumpulan penari wanita suku Batak mengawali pesta budaya. Acara berlanjut dengan penyambutan tamu seperti hula-hula sebagai bagian dari prosesi adat Batak yang dipadu musik dan tarian tortor. Sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, Pulau Samosir di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara dikenal sebagai titik nol peradaban suku Batak. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan lebih serius menggali lagi unsur-unsur budaya Batak di Samosir sebagai daya tarik wisata. Budaya ini kemudian dikemas, tidak harus dimodifikasi, tapi dikemas, dilestarikan gitu ya. Itu menjadi objek yang ditonton secara rutin oleh tamu-tamu dari luar. Terus kita sendiri sebagai pemerintah, sebagai pejabat negara mengajak tamu, kita subuhkan mereka. Mereka kan akan saling ada berdampak gitu. Seniman juga hidup. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, seluruh peserta dan tamu yang hadir harus melakukan swab antigen. Tradisi pesta budaya dan kearifan lokal ini diharapkan menyentuh keberlangsungan para pelaku seni budaya untuk terus menunjang karakter suku Batak melalui musik dan kesenian khas daerah yang menjadi perhatian wisatawan. Dari Samosir, Sumatera Utara, Junjungan Marpaun, iNews melaporkan.